Penyelundupan pekerja migran ilegal digagalkan petugas TNI Angkatan Laut di perairan Kuala Tanjung Batubara, Sumatera Utara. Petugas mengejar dan menghentikan kapal pancing rawe. Kapal membawa 23 pekerja migran ilegal dengan tujuan Malaysia. Usai dilakukan pendataan, 23 PMI dan 2 anak buah kapal diserahkan ke pihak imigrasi untuk proses hukum selanjutnya. Bos, bawa ibu, bos.